Sedapnya. Ya Allah, cepatlah azan. Tak sabar nak berbuka puasa ni. Ayam dia pun selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Azhara Effendi dan pada episod kali ini saya akan berkongsi kepada para anda semua mengenai hadis, iaitu doa ketika berbuka. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, bulan yang di mana digalakkan untuk membuat segala amalan-amalan ibadah untuk yang berlipat-lipat ganda. Okey. Maka dari itu, kita ketahui bahawa setiap Muslim di dunia akan berbuka puasa ketika azan. Maka itu, janganlah kita lupa untuk membaca doa ketika berbuka puasa. Doa ini diambil daripada hadis wa'an ibni Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa tabattal ajru insya-Allah. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar berkata, setiap kali baginda ingin berbuka puasa, beliau akan membaca telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika dikehendaki Allah. Dengan perkongsian doa tadi itu, ketika berbuka kita hendaklah mengikut ataupun sebaiknya mengikut adab-adab ketika berbuka. Apa itu adab-adab ketika berbuka? Iaitu yang pertama, hendaklah kita baca bismillah, kemudian hendaklah kita diikuti dengan minum air dan diikuti dengan memakan kurma sebaik-baiknya 3 atau 5 atau 7. Dan kemudian membacalah doa tadi yang telah saya kongsikan bersama anda. Lagi satu, jangan lupa untuk jangan sesekali membazir makanan. Sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan, ia mengajar kita untuk melakukan segala amalan ibadah. Maka dari itu, apabila kita makan sekalipun, ia juga merupakan satu ibadah. Jadi, janganlah kita membazir makanan walaupun makanan di depan mata kita. Banyak makan sekadarnya sebab kita juga pada malam itu, pada malamnya, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekian itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabal sama Allah pada ta'aruku wa tabatul ajri insya'Allah. Alhamdulillah.